Sudah kali. Pernah sudah mimpi pernah mimpi basah? Enggak, cuman mimpi terus bangun basah terlena. Baik, Masya Allah. Fajar nampak-nampaknya kalau dari curhatan Fajar itu tidak ada solusi bagi Fajar itu kecuali menikah. Iya. Kenapa? Karena itu perkataan ulama, memang bagi orang yang saling mencintai tidak ada jalan keluar selain pernikahan. Dan tidak ada jalan yang benar kalau bukan duit. Saya yang kemarin fashion shop di fashion shop itu apa tuh? Yang Blackpink apa? Yang liburan staycation. Ya, staycation. Kok ini jauhnya lari fashion show. Lanjut terus tuh gimana? Saya tak jadi fashion show. Staycation. Staycation itu karena enggak ada duit. Iya, duit saya baru sedikit, mau tabung. Saya pengen nikah, tapi belum punya duit. Fajar nih pertanyaannya, siap gak menikah? Ah, itu. Kalau ditanya, saya belum bisa memastikan. Terus karena, ngapain pacaran? Ngapain pacaran? Ngapain sendirian? Iya, apa? Kalau ada orang yang menanyakan kapan saya kawin, sama saja dia menanyakan kapan saya mati gitu. Kan semua sudah ditakdirkan yang Maha Kuasa kan. Gimana nih guys? Iya. Jika ada yang menanyakan kapan kau kawin, sama saja dia menanyakan kapan kau mati. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa. Mati, ajal, rezeki, jodoh, cewek, cowok, suami istri, istri suami. Nenek kakek. No, God, please, no, no! Bantu saya, guys. Bantu saya, guys. Saya mau memberikan nasihat sederhana sebetulnya. Cuman yang disampaikan Fajar itu benar. Jodoh, rezeki, kematian itu telah ditakdirkan Allah. Nah, cuman dia bilang, kalau menanyakan kapan saya menikah, kapan saya kawin, sama seperti menanyakan saya mati. Menurut kalian gimana, guys? Iya. Ininya kan. Contohnya orang mau menikah, ada surat undangan. Saya akan menikah tanggal 1 Januari 2024. Oke. Okay. Ada enggak orang bikin surat undangan kematian? Saya akan mati 1 Januari 2024. Enggak, gini ya. Nah. Maksud saya nah, sekarang adalah sekarang saya tanya lagi ilmunya Fajar nih. Ini kan ini dalam soalnya nih guys, ini bicara tauhid ini. Maksud saya adalah jika ada yang menanyakan kapan kawin, sama saja dia menanyakan kapan saya mati. Karena itu yang seperti Ustadz bilang tadi, jodoh, rezeki, kematian itu sudah diatur. Iya, sudah dipastikan. Kan belum ada informasi dari saya kawin. Kan saya kan masih begini, jika ada yang menanyakan kapan saya kawin, sama saja dia menanyakan kapan saya mati. Ya, kapan mati? Iya. Kapan Fajar mati? Kan kalau kita memastikan, mungkin kalau kawin, bulan depan. Insya Allah, iya. Nikah, rencana nikah tanggal berapa? Tahun berapa? Insya Allah umur panjang saya mau kawin nanti udah apa? Insya Allah nanti. Insya Allah bahagiakan dulu orang tua. Iya, bahagia orang tua paham, paham. Bahagiakan dulu orang tua. Terus kapan rencananya Fajar menikah? Saya belum mau kawin tapi Insya Allah pengen punya anak dulu. Astagfirullah. Guys, bantu doa ya. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gitu udah masuk ke zona bahaya ini. Ini kalau udah kayak gini frekuensinya, kita harus banyak-banyak istighfar ya. Doa, istighfar semua-semua. Tolong-tolong tulis di kolom komentar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semuanya, astagfirullahaladzim. Bantu tap-tap layar. Bantu tap-tap, tap-tap layar. Satu tap, satu subhanallah. Gini, Fajar. Iya. Pernikahan di dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Paham, dengar ini serius nih. Orang yang mempersulit pernikahan berarti dia telah mempermudah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti dia telah memurah-murahkan perzinahan. Sekarang Fajar sudah akil balik kan? Sudah pernah mimpi basah? Enggak, cuman
mimpi terus bangun pas setelan maghrib. Oh, bahasa itu lah. Itu berarti udah balik. Berarti fajar tuh sekarang sudah masuk ke zona remaja. Remaja itu ya sebetulnya sudah boleh menikah. Kalau memang sudah menemukan jodoh, tapi kalau undang-undang Indonesia kan harus di atas umur 18 tahun. Iya. Ya. Tapi kalau secara agama, ada seorang ulama ya, kalau nggak salah Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ketika dia sholat malam, kemudian dia lihat anaknya tidur, yang laki-laki tiba-tiba ada yang bangun. Iya. Dia lihat, oh ini udah waktunya anaknya ini untuk menikah. Maka dia carikan istri. Dicarikan istri. Jadi pernikahan dini dalam Islam itu sebetulnya tidak dilarang. Iya. Kalau memang sudah ada urgensi ke sana, maksudnya fajar terus ngeliat perempuan seksi cantik itu udah kepala udah menenyut-nenyut, pusing kepala kan daripada maksiat daripada ini, apalagi ada kemampuan ekonomi, finansial sekarang fajar kan Allah sudah beri rezeki. Ya menikah saja. Ngapain staycation mahal-mahal bayar villa udah dosanya besar, bayarnya mahal kalau menikah. Ya, mudah ya, saja. Mending nikah saja. Beli hotel atau nginap iya. Di villa. Mahal kan? Ya, sih. Udah dosa, mahal. Nah, menikah murah. Menikah tuh ada perlu duit. Menikah tuh perlu ijab kabul. Perempuan tuh ada walinya, ada saksi dua orang. Kemudian fajar datang sama keluarga, meminang. Kalau diterima, nikah. Kalau belum siap menikah, jangan coba-coba main-main hati. Jangan karena... coba-coba mengatakan cinta. Dengar. Haram mengatakan cinta kepada wanita tanpa ada niat untuk menikahinya. Masya Allah. Fajar tuh berdosa besar bilang I love you sama cewek, tahu-tahu Fajar tidak mau menikahi dia. Masya Allah. Dia sudah tidur, enggak nyenyak dia kebayang wajah Fajar terus ternyata Fajar cuma main-main saja. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah banyak ya. Jadi ingat, catat di kolom komentar, haram mengatakan cinta kepada wanita tanpa ada niat untuk menikahinya. Begitu juga wanita. Haram mengatakan yes kepada seorang laki-laki tanpa diizinin oleh orang tua. Ya, tanpa betul-betul ada kesiapan untuk menikah. Nanti PHP lagi, apa PHP itu? Masya Allah. Memberi harapan palsu. Iya. Kalau kita hanya berdoa minta jodoh, terus kita nggak kerjakan. Ya, itu sama. Sesungguhnya salah, karena Adam dan Hawa itu bertemu bukan saling mencintai tapi saling mencari. Betul. Ini ilmu lagi nih. Kita diturunkan Nabi Adam di India, Ibu Bunda Hawa diturunkan di Jabal Rahmah. Mereka berjalan mencari, bertemu di sana. Iya. Allah. Mereka bertemu. Situ Allah sudah takdirkan mereka untuk berjodoh. Islam itu yang saya tahu ada dua. Islam Isya Subuh Lohor Asar Maghrib. Islam yang kedua, Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Allah sallu ala nabi. Allah ya. Tiap-tiap layar jangan lupa ya. Oke, satu quotes terakhir dari Fajar untuk pernikahan dini. Untuk pernikahan dini, jika kita yang sudah punya hati, maka berhati-hatilah dengan hati. Karena bisa saja orang yang kita sayang itu dan kita anggap dia adalah bisa menemani hidup kita. Yang kita merasa kita bisa menjadi tulang punggung keluarga dia. Itu bukan sembarang, tapi masih banyak proses yang kita hadapi. Dari proses itu ada juga yang namanya protes. Maka jika kita sedang berada di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita, kita mencintai dia, kita pengen menikahi dia, namun dia belum menerima kita. Percayalah, ada yang lebih baik dari itu jika kita sudah berdoa dan yakin kepada Allah. Siapa lagi yang harus kita yakini kalau bukan Maha Kuasa? Kalau hanya mengharapkan kepada manusia, sulit. Sulit dipercaya lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kultum bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum nih.